Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan unboxing lagi satu ekor hewan peliharaan. Nah, di dalam kardus ini di dalam keranjang ini, dan di sini bukan burung, bukan pula musang. Dan ini belum pernah saya unboxing sebelumnya dan pengen tahu isinya apa, kita buka aja ya teman-teman pakai cutter kesayangan kita. Sebenarnya ini tadi tuh ada yang jual ke kios teman-teman, jadi saya ambil aja karena adek-adeknya katanya lagi butuh, yaudah saya ambil aja. Oke teman-teman, kita buka aja ya. Dan di sini ada satu ekor ular sanca. Nah teman-teman, hari ini saya kedatangan. Hari ini saya punya ular sanca satu ekor. Dan saya pun nggak ngerti jenisnya jenis apa, karena saya nggak begitu paham mengenai ular ya. Dan yang jelas ini ular sanca, ular yang paling banyak di selokan, di sawah-sawah, ya di pinggir kali, di kebun, ya banyak lah teman-teman ular kayak gini. Aku megangnya agak grogi teman-teman, karena ya baru pertama kali ini ya saya unboxing ular. Dan ini sangat jinak, karena kata adeknya ini dia miara dari kecil banget sampai sebesar ini. Dan panjangnya sekitar 2 meter lah ada. Lucu ya teman-teman, jadi bentuknya ini lucu nih, kayak gini, kayak megang apa gitu ya, kayak megang apaan. Terus kulitnya ini kayak kulit. Nah, kayak gini lembut. Ini dia lihat burung teman-teman. Jadi di belakang saya ini ada burung kenari ternakan saya. Jadi dia lihat burung kayaknya pengen ke situ terus nih. Tapi katanya sih tadi udah dikasih makan sama dia pakai tikus putih katanya. Jadi untuk makanannya tikus putih ya. Sorry teman-teman, agak sedikit grogi nih. Jadi megangnya juga gak tahu caranya gimana. Agak sedikit geli-geli gitu ya megangnya ya, karena emang biasa sih sehari-hari kan megang juga kayak gini, cuma kan nggak kayak gini bentuknya ya, agak geli-geli gimana gitu ya. Ini kalau pakai sabun nih kayaknya bersih nih. Oke teman-teman, dan di sini ada satu ekor ular sanca. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih telah subscribe channel ini, dan salam banyak hobi.